Salam Madang. Salam Madang. Madang apa iki? Madang rujak lho, Bos. Madang rujak, Bos. Gawe rujak karo es sing diparut. Ger. Siapa yang rujak? Saya rujak. Rujak. Rujak es jilo lupat lonang tuh. Rujak. Terus esnya juga. Rujak es 7 dulu. Rujak serut sama es gosok, saya sudah kita minum setengah lebih. Ini ya rujak ya, ada esnya, sambalnya juga pedes, buah-buahannya ya buah-buahan mengkel semua, ada paya, ada mangga, ada nanas, semua serba mengkel, matang sekali juga enggak, mentah juga enggak. Kita aduk-aduk cara makannya. Segar, pas untuk singgah yang lagi gue. Oke, selamat datang. Ayo, lu ada bensin? Sambal ya, gula jawanya ada di tabur gatang. Nah, ini sudah habis satu porsi rujak serutnya. Top Marco, top. Enak, endos, pokoknya the best. Recommended. Nah, karena recommended, enak dan istimewa dan sebagainya, yang mohon maaf, saya harus nambah satu porsi lagi. Ini penambahan satu porsi, bukan setengah loh. Satu porsi lagi yuk, bayangkan coba. Itu tadi kita aduk. Nah, ini esnya ini. Sing putih sing enggak ada ini kalau ya ini es ininya. Es serut. Oke. Coba. Ini esnya ini. Esnya ini memang penyegar luar biasa. Oh, ini gini. Ini. Apa namanya? Wah, pedesnya, kuah sambalnya ini yang the best ini. Apanya mah? Buahnya ini mengkal semua ya. Paya, timun, nanas, apa lagi? Bengkoang. Terus ke atas sudah, apa lagi tadi? Semua mengkal semua, tidak matang juga tidak mentah. Nah, ini yang membuat apa namanya makin terasa segar. Manyus. Sambalnya itu tadi ada kacangnya itu ternyata. Tuh guys. Daerah mana nih, Pak? Tuh guys. Ini di daerah Trucuk, Kali Kebo. Kali Kebo Trucuk, Kabupaten Klaten. Coba ini. Ya. Kuahnya masih. Tuh guys. Karena kita udah suapan yang keberapa ini. Seger karena esnya juga menyatu dengan sambal gula jawa aja yang pas. Ini tadi capek-capek karena gue panasan mampir di sini. Semua rasa capeknya hilang untuk menghilangkan dahaga ini. Oke. Kita habisin dulu ya.
Tadi udah habisin satu porsi. Dua, es dua gelas. Pas pedesnya juga pas, manisnya pas, semuanya serba pas. Ini tesnya magang, trackingnya berutang 2% nah, enak pagi ini langsung kokop. Udah. Dua porsi rujak. Apa ulek apa ini? Serut ya? Udah serut. Extra dua. Oke, guys. Aduh. Kenapa pada? Kita sedang berada di rujak es krim Kali Tebu. Bakardi. Makasih es krim, kita bayar es krim. Habis makan rujak, wah rasanya kemepiar karena tidak bayar. Habis kemepiar, kemepiar. Bayar. Berarti hari ini benar-benar kita dimanjakan dengan dunia kuliner loh. Iya. Sampai parkir. Kenyang. Berapa persen tadi? 60% makan, 60% madang, 40% sepeda. Oh iya. Kelebihan foto. Ah, kelebihan 20-an 10. Berarti masih kelebihan sisa tenaga 10. Oh, kan biasanya itu impas biasanya. Ya, iya. Impas itu antara pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini yang terjadi adalah debit. Bu, ya debit atau masih ada lebih? Masih ada lebih 20% ya? Ya. Nah, alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Dah. Tuh bayangin ini. Dua gelas lur. Aduh, ampun. Ayo dihitung. Rujak 9 54. Terus keripik. 3. 3 keripik 3. 1.500. Molen 1. 2 gimbal 1. 2,5. Tahu bakso 1. 2,5, 3,5. Ada mana? No. Minumannya tambah, Pak. Tambah 1. Jadi 10. 10. 2,5. Ya. Totalnya? Totalnya jadi 54 sama 25 ngono ya. Ya. Jadi 8 kurang 1, 8 kurang 1 sama 3,5. Jadi ini 82,5. Totalnya 82,5. Siap. Siap.